mengatakan bahwa obstiris yang sepatutnya berakhir pada 31 Ogos 2023 ini kita lanjutkan kepada fasa kedua sehingga 31 Disember 2023. Yang pertama, hala tuju ataupun way forward kepada obstiris ini adalah lanjutan tempoh obstiris kepada fasa kedua sehingga 31 Disember 2023. Yang kedua, dalam fasa kedua ini, antara penambahbaikan yang kita laksanakan adalah untuk merintis perluasan skop siasatan. Kalau sebelum ini siasatan kita hanya tertumpu kepada aspek di tengah itu, pihak yang menyeludup, membeli dan kemudiannya menyerahkan ataupun menjual kepada illicit buyer, tetapi kita meluaskan skop ini untuk lebih berkesan lagi juga kepada aspek sos, bekalan awal itu. Contohnya stesen-stesen minyak pun kita akan siasat. Jadi kita mengharapkan pengusaha stesen-stesen minyak, pertama, kepada mereka yang mungkin boleh membantu kita menyalurkan maklumat-maklumat adanya kenderaan tertentu yang disyaki datang berulang kali, adanya contohnya membuat modifikasi terhadap kenderaan mereka. Kita harapkan supaya pengusaha-pengusaha stesen minyak ini memberikan maklumat kepada KPDN. Dan pada masa yang sama, kepada pengusaha minyak juga, sekiranya ada yang kita dapati terlibat dalam sindiket ini, kita juga boleh mengambil tindakan kepada mereka. Jadi itu adalah siasatan dari awal daripada punca itu. Dan pada masa yang sama, skop siasatannya juga akan melihat kepada the illicit buyer, pembeli yang sebelum ini kita tidak siasat, tumpuan hanya kepada yang membeli dan menyeludup itu, tetapi kita juga akan menyiasat sampai ke tahap illicit buyer untuk memastikan the whole change, rantaian kepada sindiket dan juga penyalahgunaan dan penyelewengan ini dapat kita kekang.